Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita telah sampai di Pantai Map Nabire, pantai yang fenomenal dengan agamamu apa, Pit? Agama full Islam. Kembali lagi di channel Mamatin. Sekarang akan perjalanan menuju Bandar Udara Nabire dari kediaman Pondok Santren. Kediaman saya di Pondok Santren Darul Fikri Bumi Wonorejo Nabire. Ini pengantarnya bersama siapa namanya? Muhammad Ibarakiki. Muhammad Ibarakiki dan satu Saiful Islam Baraweri. Dipanggilnya Pit. Sayang. Ini kalau dari dunia luar jelek, kalau di dalam agak bagus. Oke, okay. Bagaimana proses perjalanannya? Kita lanjut. Dimulai kita perjalanan dengan lancar. Thank you.
penampakan. Awas. Ya. Ini jalannya sangat ramai. Pesawat di atas kepala hanya ada di Nabire Papua. Dan ini apa nasib cuacanya ini? Siapa namanya? Apa? Kamu lihat apa namanya, Fit? Saiful Islam, panggil aja saya. Kamu asli mana, Fit? Alhamdulillah, sepampang biak. Biak apa, Fit? Agamamu apa, Fit? Agama full Islam. Dari kecil mualaf atau dari kecil. Lahir orang tua Islam. Terima kasih. Ini kita eksplor di Bandara Udara Nabire. Nyala motor.
malam internasional ini. Tadi gue bos. Bos. Aku tidak bilang-bilang kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's go bos. Aduh, ini mana motor butut jadi. Guys, kalau dari pelek ini ukuran ya. Di depan. Ya, ini pit tracker Barawery bersama Muhammad Iqbal Hakiki ikut ngantar ke bandara. Ini fi sabilillah, lillahi ta'ala. Nah, seperti seakan-akan ini dua orang ini yang mau berangkat. Beginilah kondisi Bandar Udara Nabire, tepatnya di Kota Nabire. Di situ ada tugu. Ini dua orang ini bukan tidak takut corona karena lupa bawa masker. Jadi ya itu sudah. Sebelum pulang, sebelum berangkat, Pit mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan, apa pesanmu Pit? Malas balik ke hati. Siapa yang berangkat? Mungkin ada pesan-pesan buat saya, apakah cara. Semoga doakan, semoga selamat. Semoga selamat sampai tempat tujuan. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kamu apa saja hanya itu? Ini saya. Hah? Ada doa yang lain? Ada. Siapa tahu doamu lebih diterima. Enggak apa-apa. Oke, terima kasih. Terima kasih telah menonton dan yang baru berkunjung serta yang sudah like, komen dan yang baru subscribe. Mudah-mudahan channel ini bisa membawa pengalaman baru dan terhibur. Tak lupa pula kita doakan saudara kita di Palestina yang dijajah oleh Israel. Mudah-mudahan musuh-musuh Allah hancurkan sehancur-hancurnya.